Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah karya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar pentingnya menjaga lisan dan bahaya mengumbar lisan tanpa kita kontrol dengan syariat, tanpa kita kontrol dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan pada hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Rawal Bukhari fi sahihihi wa Muslimun fi sahihihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Wal lafdhu li Muslimin. Dan lafaz ini yang akan disebutkan oleh Syekh hafizahullah adalah lafaz di dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyana ma fiha." Yahwi biha fil nari ab'ada ma bayna al-mashriki wal maghrib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallam bil kalimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyan ma fiha, sedangkan dia tidak berfikir apa efek buruk dari ucapan dan perkataannya. Yahwi fil nari ab'ada ma bayna al-mashriki wal maghrib. Padahal ucapan yang dia lontarkan itu tanpa dia berpikir efek dari buruk ucapannya, bahaya dari ucapannya bisa menjerumuskan dia ke dalam api jahannam yang jauhnya lebih jauh daripada antara timur dan barat. Oleh karena itu, Syekh membawakan hadis ini bahwa betapa bahayanya lisan apabila tidak dikontrol. Betapa bahayanya ucapan, kalimat, perkataan apabila seorang tidak berpikir terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu taala, bahwa lisannya orang yang berakal itu akan dikontrol oleh hatinya, dibawa kendali hatinya. Kalau apa yang akan diucapkan itu adalah baik, maka dia akan ucapkan. Oleh karena itu, Syekh hafizahullah taala membawakan hadisnya di sini mengingatkan kita agar kita menjaga lisan kita, agar kita senantiasa mengontrol lisan kita. Wa fi akhir hadis wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, dan juga terdapat dalam hadis yang lain, hadis Mu'ad bin Jabal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang pentingnya menjaga lisan. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna fima bima natakallamu bi?" Ya Rasulullah, apakah kami ini akan dihukum, akan disiksa oleh Allah karena sebab ucapan dan perkataan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Tidakkah manusia-manusia itu mereka dijebloskan ke dalam api neraka dalam keadaan tersungkur mereka? Tidakkah mereka dijebloskan bukan karena hasil dari ucapan lisan mereka? Maka kebanyakan manusia dijebloskan ke dalam api neraka adalah karena buah dari hasil ucapan dan lisan mereka. Ketika mereka tidak mengontrol lisannya, mereka jatuh pada kekufuran. Ketika mereka tidak mengontrol lisannya, mereka jatuh pada kesyirikan. Tidak mengontrol lisannya, mereka jatuh pada kesalahan-kesalahan lisan yang berupa bid'ah-bid'ah. Begitu juga ketika tidak mengontrol lisannya, mereka menjadikan perpecahan di tengah umat. Menjadikan pertikaian, menjadikan akhirnya kaum muslimin, terlebih ahli sunnah, terlebih salafiyin, mereka berpecah belah karena ucapan dan lisannya yang tidak dikontrol tersebut. Kemudian Syekh membawakan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali fi syarhihi li kitab Al-Arba'in Nawawi. Syekh membawakan perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadith-hadith Arba'in Nawawi dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Kata beliau, "Wal muradu bihasaid al-alsinah." Dan yang dimaksud dengan
buah hasil daripada lisan atau jazaul kalamil muharram wa uqubatuha yaitu yang dimaksud dengan hasil dari lisan-lisan itu adalah balasan bagi perkataan, balasan dari ucapan-ucapan yang haram, sehingga akan mendapatkan balasan dan mendapatkan hukumannya. Fa innal insana yazra'u biqaulihi wa 'amalihi alhasanati wassayiat. Karena seorang itu dia bisa menanam, menanam dengan ucapannya, menanam dengan perbuatannya kebaikan atau keburukan. Jadi kita semuanya bisa menanam kebaikan dengan lisan dan perbuatan kita. Kita bisa menanam keburukan dengan lisan dan dengan perbuatan kita. Qala thumma yahsudu yaumal qiyamah mazara. Dan kita semua akan mengambil dan memetik hasil tersebut pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Faman zara'a khairan min qawlin aw amalin hasadal karamah. Barang siapa yang menanam kebaikan dengan lisannya, menanam kebaikan dengan ucapannya ketika di dunia, menanam kebaikan dengan perbuatannya ketika di dunia, hasadal karamah. Niscaya dia akan memetik dan memanen kebaikan-kebaikan kelak di hari kiamat. Wa man zara'a syarran min qaulin aw 'amalin. Dan barang siapa yang menanam keburukan selama di dunia, menanam keburukan dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, hasada ghadan an-nadama. Kelak nanti di akhirat dia akan memetik dan memanen dari hasil tanamannya tersebut adalah nadama, yaitu kerugian dan penyesalan. Ini na'am yang diingatkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, bahwa kita semua ini sedang menanam. Menanam untuk di akhirat kita dengan lisan kita, menanam dengan perbuatan kita. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik kelak. Waqala, kemudian al-imam Ibn Rajab al-Hanbali juga mengatakan, hadha yadullu ala anna kaffal lisani wa dhabtah, anna kaffal lisani wa dhabtah wa habasah huwa aslul khairi kulli. Hadis ini menunjukkan, kata beliau, bahwa menjaga lisan, mengontrol lisan, ini merupakan pangkal segala kebaikan. Ya, menjaga lisan, mengontrol lisan adalah pangkal dan asas serta pokok segala kebaikan. Wa anna man malaka lisanahu faqad malaka amrah wa ahkamah wa dhabata. Barang siapa yang bisa menguasai lisannya, maka dia bisa menguasai dan bisa mengontrol yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man najah ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Ini adalah kunci keselamatan, ini adalah jalan menuju keselamatan. Wa naqala an Yunus ibn Ubaid, dan juga Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menukil dari perkataan Yunus ibn Ubaid rahimahullah, "Ma ra'aitu ahadan lisanahu minhu ala balin illa ra'aitu dhalika salahan fi sa'ir amali." Kata Yunus ibn Ubaid, aku tidak pernah melihat seorang yang apabila dia bisa menjaga lisannya, yang apabila dia bisa mengontrol lisannya, kecuali pasti aku akan melihat seluruh amalannya akan menjadi baik. Jadi kalau seorang bisa mengontrol lisannya, seorang bisa menjaga lisannya, maka akan berbuah pada amalan-amalan dia yang lainnya. Amalannya yang lain akan ikut baik, akan menjadi baik. Wa an Yahya ibn Abi Katsir annahu qal. Begitu juga dinukilkan dari Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Beliau berkata, "Ma saluha man taqarajilin illa araftu dhalika fi sa'iri amalih. Wala fasada man taqarajilin qat illa araftu dhalika fi sa'iri amalih." Kata Imam Yahya bin Abi Kathir, tidaklah ucapan seorang itu baik kecuali pasti aku akan lihat seluruh amalannya menjadi baik. Dan tidaklah aku melihat perkataan seorang itu buruk kecuali aku akan melihat semuanya juga akan menjadi buruk. Illa araftu dhalika fi sa'iri amali. Aku akan melihat hasil efek keburukan pada amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu lisan ini ya akan menjadi pijakan kita ketika seorang bisa menjaga lisannya,
maka insya Allah efek kebaikan pada amalan-amalan yang lainnya. Tapi sebaliknya, seorang tidak bisa menjaga lisannya, kemudian dia mencela orang lain, kemudian dia membuat fitnah kepada orang lain, kemudian dia melakukan hal-hal buruk dengan lisannya, maka akan nampak efek keburukannya pada amalan-amalan yang lainnya. Kemudian Syekh membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadruna manil muflis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak pula memiliki harta. Sudah, tidak punya apa-apa dia. Uang tidak ada, harta tidak punya, semua bangkrut. Benar-benar tidak punya apa-apa. Faqala, maka Nabi SAW, beliau mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang datang kelak pada hari kiamat, ya, dia membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakatnya. Dia bawa amalan-amalan tersebut, amalan salatnya selama hidupnya, amalan zakatnya, amalan puasanya, dia bawa semuanya. Wa ya'ti qad shatama hadha, tapi dia juga membawa, ya, dosa-dosa yang dia lakukan selama hidupnya. Syatama hadha, dia pernah mencela orang lain. Wa qadhafa hadha, dia pernah menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan buruk. Wa akala mala hadha, wa akala mala hadha, dan dia juga pernah makan harta orang lain tanpa seizinnya. Wa safaka dama hadha, dan dia juga pernah menumpahkan darah orang lain yang itu haram untuk ditumpahkan. Wa dharaba hadha, dan dia juga suka memukul orang lain, mendolimi orang lain dengan tangannya. Subhanallah. Dia bawa pahala-pahala amalan saleh, bawa pahala salatnya, zakatnya, puasanya. Tapi di sisi lain, dia juga berbuat zalim kepada orang lain dengan lisannya, ya, dengan mencelah, menuduh, ya, juga dengan tangannya, memukul, menumpahkan darah. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Tapi kebaikan dan pahala-pahala amal soleh dia tadi akan diberikan kepada orang-orang yang terdolimi. Dipindahkan oleh Allah. Pahala kebaikan dia dari salat, puasa, zakatnya diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia tadi. Wa hadza min hasanatihi, dan kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang terdolimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi. Tapi kalau ternyata kebaikan yang dia bawa, pahalanya sudah habis, ya, sudah habis. Sedangkan orang-orang terzalimi ini, ya, masih banyak yang harus dia berikan kebaikan kepadanya. Tayyib, apa yang harus dilakukan? Qala ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Maka sekarang balasannya adalah keburukan, dosa-dosa orang yang terzalimi, ya, akan diberikan kepada orang tersebut. Karena dia sudah gak punya kebaikan, bangkrut dia. Udah gak punya kebaikan yang harus dia berikan kepada orang terdolimi. Maka gantian sekarang, dosa orang-orang terdolimi, tapi diberikanlah kepada orang yang berbuat dolim tadi. Ya, sudah bangkrut, bertambah lagi dosa dia. Thumma turiha finnar. Setelah itu dilemparkan dan dijebloskan ke dalam api neraka. Bangkrut, amalan kebaikannya hilang, diberikan kepada orang-orang terdolimi. Yang kedua, dia bertambah keburukannya, bertambah dosanya dari orang-orang yang terzalimi. Dan kemudian dilempar dan dijebloskan ke dalam api neraka. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita menjaga lisan kita, inilah pentingnya kita mengontrol lisan kita, agar kita bisa selamat di dunia, kita selamat. Ya, sehingga kita tidak mendolimi orang lain, kita tidak doakan keburukan orang-orang lain, kita juga tidak menyakiti hati orang lain, dan ketika di akhirat kelak, kita akan aman dengan membawa kebaikan dan amal-amal saleh kita sehingga tidak dikurangi dan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.